Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama, Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan jalan tol Sibance sepanjang 35 km yang dibangun sejak tahun 2019 dengan menelan biaya 13,5 triliun rupiah. Jokowi berharap jalan tol tersebut dapat menumbuhkan titik pertumbuhan ekonomi baru. Presiden Joko Widodo meresmikan 4 dari 6 seksi jalan tol Sikli Banda Aceh atau Sibance. Jokowi berharap keberadaan jalan tol tersebut dapat membangkitkan perekonomian di Provinsi Aceh. Jalan tol yang diresmikan tersebut adalah seksi 2 Sulimum Canto, seksi 3 Canto Indrapuri, seksi 5 Blang Pintang Kuta Baru, dan seksi 6 Kuta Baru Baitussalam. Jalan tol seksi 4 Indrapuri Blang Pintang sudah diresmikan sebelumnya, sedangkan seksi 1 baru dibuka fungsional. Jokowi menjelaskan pembangunan jalan tol Sibance sepanjang 35 km yang dibangun sejak 2019 menelan biaya 13,5 triliun rupiah. Jokowi berharap jalan tol tersebut dapat menumbuhkan titik pertumbuhan ekonomi baru. Kita berharap dengan jalan tol Trans Sumatera akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendorong pemerataan ekonomi di Pulau Sumatera dan meningkatkan efisiensi waktu tempuh serta meningkatkan multiplier efek bagi masyarakat. Hari ini kita akan meresmikan 4 dari 6 seksi jalan tol Sikli Banda Aceh sepanjang 35 km yang dibangun sejak tahun 2019 dan menelan biaya yang tidak sedikit yaitu 13,5 triliun rupiah. Presiden menambahkan pemerintah saat ini tengah membangun tol Trans Sumatera sepanjang 2.998 km. Jalan tol tersebut akan menghubungkan Lampung hingga Aceh. Tim Liputan, IDX Channel.